semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia, yaitu Verrel Bramastra, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 27 September di tahun 2022. Dan uniknya, selama 2 hari yang lalu nama dari Verrel Bramastra tidak aktif di Instagram, dan para fans dari Verrel Bramastra mulai mengucapkan penasaran kenapa nama dari Verrel Bramastra tidak aktif di Instagram sehabis pulang dari Turki dan sehabis pesta di dalam acara perayaan Hari Virgo, ya teman-teman. Apa mungkin hal itu dilakukan oleh Verrel Bramastra dikarenakan mungkin dalam waktu dekat ini Verrel Bramastra akan umroh? Kenapa? Karena diketahui di dalam Instagram story dari Seki Liu ada yang bertanya, "Kak Seki, ntar kalau Verrel Bramastra umroh, kakak ikut apa enggak?" Dan Seki Liu menjawab, "Mudah-mudahan kalau diberi rezeki lebih." Sehingga dalam waktu dekat ini kemungkinan besar nama dari Verrel Bramastra akan umroh, ya teman-teman. Jadi mungkin yang dilakukan oleh Verrel Bramastra ingin melakukan quality time sendiri bersama Yang Maha Kuasa, ya teman-teman. Lalu pada akhirnya diketahui pada hari ini nama dari Verrel Bramastra bersama Boy Squad sedang melakukan kegiatan syuting atau mungkin photoshoot gitu, ya teman-teman, karena mereka sedang berada di salah satu tempat dan mereka di make upin bersama. Dan pada hari yang bersamaan, Verrel Bramastra juga membagikan hadiah yang diberikan oleh keluarga dari Enrique Dustin. Sehabis Verrel Bramastra jalan-jalan pergi ke Turki, tapi masih belum diketahui sampai hari ini apakah Verrel Bramastra memang membelikan oleh-oleh kepada si dia atau tidak. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah Verrel Bramastra memberikan oleh-oleh kepada si dia? Anda senakal-nakalnya itu jaga sholat, minimal agar Anda itu gak sampai baterainya habis gitu. Jadi ketika sholat dicas lagi, dicas lagi. Jadi Gusti Allah gak marah-marah betul gitu sama Anda gitu. Dan sholat itu adalah inti ajaran Nabi Muhammad SAW.